Piye kabare? Wah. Mantap. 20 pertalit dong, 20 ya. Ah ya, sekalian nih. Sama-sama. Wih, mantap. Mau jemput temen di Kute. Nah, bikin susah emang temen tuh. Bikin susah temen tuh. Ya bro, si Papa Maxi nih sebenarnya lagi berbahagia dia sekarang. Kalian tahu apa kebahagiaannya? Kita skip dulu soalnya di sini gelap, kampret. Meanwhile, kita sudah sampai di Trans Studio tapi udah lewat. Papa Maxi masih di Kute. Dia udah Sherlock. Sekarang dia lagi di mana ya? Masih di sana ternyata. Kan enggak punya ATM aku yang BCA-nya. Oh, di transfer enggak apa, dia bisa kok transfer dia kok. Dia bisa transfer. Oh iya iya iya. Oke oke. Oke, gampang. Yuk. Takutnya Papa Maxi nanti muncul dari sana cuy, dari lurusan itu cuy. Tuh. Nih Papa, Papa harusnya di sini dia. Kalau benar, kemana dia beloknya? Ke sana no. Kemana dia mengambil jalurnya nih? Dia kayaknya mau ke bank dulu nggak? Ya no, dia ke bank dulu no, sialan. Dia ke bank dulu no. Oh, netizen pasti tidak suka ini loh. Netizen pasti tidak suka ini. Netizen pasti tidak suka ini. Seperti biasa pasti diceramain netizen gua. Sorry Pak Paul, tilangnya ya, sorry ya. Itu loh, ATM-nya sebelah sana loh. ATM-nya sebelah sana loh dia. Kita harus ngumpet cuy, biar gak ketahuan cuy. Papa pasti lewat sini masalahnya loh. Pasti lewat sini dia. Kita ke pom bensin yang udah tutup nih aja dulu. Aku kan mantan mantan Intel, jadi gampang aku mah. Ada aja noh. Lama sekali dia di ATM kencing kayaknya noh. Tuh dia, tuh dia, tuh dia, tuh dia. Papa Maxi, bener kan lewat belakang dia kan? Lewat belakang lo dia. Piye kabare? Wah. Ceritanya aku buat nge YouTube. Ternyata lu kenceng ya bawa motor ya. Ayo. Motornya kamu enggak? Hah? Ah, nanggung. Yuk, duluan aja. Oh, itu udah lupa bawa tas. Tas enggak dibawa sama dia loh. Mau kemana malam-malam? Galau, ke Gatsu mau nyari bencong ya. Nih nyari bencong ya. Eh, percuma temenin, aku udah opening, udah bilang mau beli kamera baru lu. Oke, ditunggulah orangnya di mana? Emang di hah? Tahu. Emang di mana duduknya? Penuh. Oke lah, Ci, kita sambil nungguin Papa Maxi nunggu seseorang. Kita cut dulu videonya, nanti pas seseorangnya sudah datang, kita gerbek siapa kira-kira. 5 minutes later. Apa kabar? Akhir ketemu lagi. Bang. Oh ya. Apa kabar? Wih, mantap.
Wih, dia beli juga, oi. Oh, tongsisnya beda, ternyata aku kira tadi sama. Iya, besar. Udah ke bawah ke Maerot soalnya yang itu. Oh, yang ini belum ke Maerot kayaknya nih. Wih, kamera baru, Papa, oi. Tapi dia nggak bisa denger aku. Kampret emang. Ya aku lewat mana pulang nih? Kirimin link ya ntar ya. Link apa? Link itu. Apa tuh? Link apa? Frame. Oh frame, oh ya gampang nanti. Aku cari-cariin sama pelindungnya juga nanti. Ya. Oke. Okay. Dadah together forever. Nanti ya. Oh. Ujung unu lah pokoknya. Awas, 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 stop. Nanti. Yalah. Mantap. Mulih malu, mulih nih. Mulih. Eh anjing, eh. Alam semesta seluas ini, kamu di tengah jalan garu-garu no. Sebelum pulang kita mau narik duit dulu di sini cuy. Mana di ATM-nya? Duar. Tuh, aku kasih lampu terang tuh. Nih, tuh, lampu terang tuh. Biar kelihatan ATM-nya. Sorry tadi videonya aku cut tiba-tiba udah pulang aja. Soalnya kita tadi ngobrol panjang lebar cuy, masalah kamera gitu. Memori nggak cukup sama baterai ya, terpaksa kita cut aja videonya biar cukup kan buat ngonten pulang. Dan sekarang kita ngonten ngambil uang ATM dulu pakai besok, karena besok kita mau belanja bulanan cuy. Dingin banget AC-nya no. Dingin lo AC-nya lo di sini lo, udah malam hidupin AC kau. Jangan lebih jangan kurang, benar. Tidak tampil saldo karena saldoku ambiar gara-gara aku beli banyak barang bulan Juli kemarin. Paling nggak kita dapat uang. Wih, ada mobil depan loh. Tenang nih di Bali. Ntar kalau aku keluar Bali baru. Kalau tiba-tiba keluar dari ATM ada mobil, waspadalah, waspadalah. Hitung dulu, takut kurang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pas nggak ada 2000-an. Tidak ada. Yuk, keluar. Gara-gara viral uang 2000-an kemarin, aku semenjak itu ngitung aku sekarang uang di ATM loh. Tadi aku ketemu pembawa sial, kayaknya pulang open BO dia jam segini. Kata intelku, orangnya pulang open BO. Hati-hati kamu ketemu orang itu, kebawa sial nanti. Takutnya ke bawah sial. Udah lah, kita ke Migaconnya sekarang cuy. Laper loh. Kalau lapar tuh pikirannya kemana-mana loh. Tuh, nikung, nikung. Riting nggak dinyalain, lampu merah diterobos. Iya, tapi ikut lurus. Kenapa harus ngambil kanan kalau ikut lurus ya? Lurus ya langsung. Itu official soundtracknya aku sekarang cuy. Wih, mantap. Lama gak ketemu, aku jadi YouTuber kamu malah open BO. Ah, dinsumnya aja bungkus. Banjir, oi. Kita mau pindahin parkir motor lu sebelah sini, kayaknya lebih enak di sini parkirnya. Dinsumnya aja. Soalnya kalau mie kebanyakan, aku masih kenyang. Habis ini mau tidur langsung soalnya. Udah malam banget nih, hampir jam 1. Bung, terima kasih ya. Punya aku dibawain ke depan. Mantap. Oke Ji, saatnya pulang. Mandi. Aku mau mandi lah, jelas lah. Udah malam loh ini. Wih, mantap pulang. Wih, buset, layangan lo. Besar banget tuh cuy, layangan cuy. Lihat cuy. Tuh, siapa yang punya layangan nih? Mana aku bisa buat layangan? Aku naikin aja malas. Gak ada hobi aku ngeliat gini, menaikin layangan. Lihat layangan mah seneng aku. Tapi hobi untuk punya mah enggak. Terus ini, oke lah kita tutup videonya. Ini gak lama-lama, paling 10 menit aja. Yang penting aku ngonten malam ini, daripada gak dapat konten kan.